guys. Assalamualaikum. Ini ada orang request apa benda, dia suruh baca cerita seram lah. Dia suruh saya ni jadi sebagai pemberita dia lah. Jadi hari ni saya ada masa. Saya akan makbulkan permintaan seorang tu lah, seorang saudara tu. Dia kata suruh baca cerita seram. Cerita seram dia nak dengar, dia cakap. Okey, dan saya akan makbulkan lah. Ini saya ada buka satu web web illuminasi.com. Ini bukan saya punya blog lah. Ini illuminasi.com punya, apa-apa kredit dekat dia lah. Okey. Ini tentang kisah seram legenda di Malaysia yang popular era 90-an. Era 90-an eh. Okey, saya baca eh. Okey, untuk saudara tu lah. Kemana sahaja di pelosok dunia anda pergi, pasti setiap daripadanya mempunyai kisah-kisah legenda yang tersendiri. Dan salah satunya tentulah kisah legenda seram yang disebarkan dari turun-temurun. Kisah-kisah legenda seram atau hantu kebiasaannya berasal daripada kisah benar yang berlaku lama dahulu, ataupun cerita asal yang ditokok tambah, serta kisah-kisah rakaan yang hanya mahu menakutkan orang ramai. Tak kisahlah sama ada ia kisah benar atau tidak, kisah-kisah legenda ini dengan mudah dapat membuatkan anda berasa seram sejuk dan takut untuk ketandas. Illuminasi.com kongsikan 5 kisah legenda seram di Malaysia yang paling popular. Okey. Setakat ni okey eh? Nombor 5 eh. 5 kisah legenda seram yang paling popular di Malaysia. Dulu lah. Era 90-an dulu kan. Okey, saya akan bacakan balik. Nombor 5, kisah DJ radio dan pemanggil misteri. Kisah legenda ini berkisarkan tentang seorang DJ radio Malaysia. Dia mempunyai rancangan lewat malam pada tahun 1990-an, di mana pendengar boleh menelefon untuk berkongsi cerita hantu. Pada satu malam, seorang lelaki menelefon untuk berkongsi kisahnya. Dia berkata bahawa dia sedang memandu di sebuah lebuh raya pada lewat malam bersama kedua ibu bapanya, isterinya dan bayi mereka. Kesemua penumpang sedang tidur, membuatkan dia juga mengantuk. Tiba-tiba, dia ternampak sebuah lori datang dari arah hadapan tetapi di jalan yang bertentangan. Lori itu melepasinya dengan laju dan belum sempat dia menghadap apa yang berlaku, perkara yang sama berlaku lagi dan ia terus berulang-ulang. Kemudian perkara tersebut, di mana lori tersebut mula muncul di belakangnya dan dia menyedari bahawa lori tersebut mengejarnya. Cuba untuk tidak panik, dia memecut laju. Apabila dia tiba di atas bukit, dia tiba-tiba ternampak sebuah kenderaan menghala ke arahnya. Dia mengelak dengan begitu drastik tetapi hilang kawalan dan terbabas, terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Kemudian dia memberitahu DJ radio tersebut bahawa kemalangan itu membunuh semua ahli keluarganya. Dia kedengaran sangat terganggu dan sebelum meletak telefon, pemandu tersebut memberitahu bahawa kemalangan itu juga merangkut nyawanya. DJ tersebut menyangkakan bahawa ia adalah panggilan prank dan ketawa. Walau bagaimanapun, akhbar keesokan harinya memaparkan sebuah kisah di muka depan, mengatakan bahawa berlakunya satu kemalangan di lebuh raya tersebut, sama seperti yang diceritakan oleh lelaki tadi, lelaki malam tadi. Sebuah kereta terbabas dan membunuh satu pasangan warga emas, seorang suami dan isteri serta bayi mereka. DJ tersebut sangat terkejut melihat berita tersebut. Dia dengan kelam kabutnya cuba untuk mendengar kembali rekaman Peter tentang kisah misteri yang diceritakan lelaki itu. Namun, tiada apa yang didengarinya melainkan bunyi sunyi sepi.
kenal kisah seram. Nombor 4, merman. Merman lah. Kau boleh nampak lah gambar dia, merman. Cuba tengok. Inilah agenda ke cerita betul ni? Pada tahun 2006 gambar-gambar yang mengejutkan mula tersebar di laman sesawang Malaysia yang kelihatannya menunjukkan apa yang digambarkan sebagai merman. Ikan duyung versi lelaki. Merman ikan duyung versi lelaki pada tahun 2006. Jom kita baca. Ia dikatakan ditangkap oleh seorang nelayan di pantai Teluk Bahang di Penang. Teluk Bahang kat Penang. Terdapat 6 gambar makhluk ini yang diambil dari pelbagai sudut. Gambar-gambar tersebut dilampirkan ke email yang tersebar mendakwa bahawa akhbar-akhbar tidak dibenarkan berkongsi gambar tersebut. Merman itu kelihatan samar-samar seperti manusia dan seolah-olah mempunyai saiz badan kira-kira saiz lelaki dewasa. Terdapat 2 sirip panjang yang menyerupai telinga besar di kepalanya. Ia mempunyai 2 lengan dan badannya diletupi dengan sirip dari kepala ke kaki. Tidak lama kemudian, para penyiasat internet mendakwa bahawa gambar itu datang dari jualan eBay di Florida. Tetapi para ahli teori konspirasi tegar percaya bahawa ini hanyalah sebahagian daripada cubaan untuk menutup kisah ini dan terdapat lebih banyak merman di laut Malaysia. Korang memang mengarut . Nombor 3 ini memang top dalam Malaysia . Aku rasa tak sah lah kalau orang Melayu tak tahu pasal cerita ni. Orang Malaysia tak tahu pasal cerita ni. Memang tak sah. Ni pasal buat slogan kuning kat Lebuh Raya Kerak. Memang top cerita ni. Okay. Ini mungkin antara cerita legenda yang paling terkenal di Malaysia berkenaan dengan kereta Volkswagen kuning di Lebuh Raya Karak. Bagi kebanyakan rakyat Malaysia, Lebuh Raya Karak adalah jalan yang paling berhantu di negara kita. Aku tak bawa headset, tak nampak pula. Nak cek macam mana? Apa pula cek ni? Kejap lah aku tengah baca. Ni masuk YouTube ni bang. Sekejap lagi lah nak cek. Sampai mana dia? Kisahnya menceritakan bahawa jika anda ternampak kereta kuning ini, ia akan menghalang laluan anda. Ia akan mula memperlahan pengajuan dan tersangat perlahan memaksa anda memotongnya. Sebaik sahaja anda memotongnya, perkara yang sama akan berlaku semula di mana ia akan sekali lagi menghalang laluan anda. Ia berulang-ulang berkali-kali setiap kali anda memotongnya. Selepas beberapa kali, anda akan menyedari bahawa ia adalah kereta yang sama. Dan apa yang lebih menakutkan adalah tiada sesiapa yang memandu kereta itu. Kamu pernah lalu ke pengalaman ni? Kalau aku tak pernah. Memang tak pernah. Satu-satunya cara untuk menghentikan perkara yang sama itu daripada berulang adalah dengan tidak memotongnya. Jadi korang ikut dia sampai mampus, okey? Tak payah potong kalau jumpa. Tapi berharap tak payah jumpalah. Sesetengah mengatakan, apabila anda memotongnya, kereta kuning itu akan memacut dan hilang dalam kegelapan. Dia pecut sah. Dia punya sekor dia lantak dia kan. Jangan dia kacau kereta kita sudah lah. Nombor 2, hantu Janet Sarawak. Nombor 2, hantu Janet Sarawak. Ini memang aku tak pernah dengar. Jom kita baca. Kisah ini menceritakan tentang seorang jururawat Cina muda di Hospital Awam Kuching yang bernama Janet. Legenda berkata bahawa dia hilang sekitar tahun 1960-an. Ini adalah ketika berlakunya wabak penculikan di bandar ini. Apa yang pihak polis tahu bahawa penculikan itu mungkin dikaitkan dengan pembinaan Jambatan Satu.
Jika pembinaan jabatan itu dilambatkan, ia bermakna bahawa roh-roh di kawasan itu berasa tidak senang dan pengorbanan manusia perlu dibuat untuk menenangkan mereka. Rupa-rupanya, roh-roh jahat ini lebih suka mengorbankan anak dara tetapi hanya menggunakan kepala mereka. Ini seram. Ini bermakna mereka akan dipenggal dan kepala mereka tertanam di tiang-tiang konkrit untuk mengukuhkan jambatan. Akhirnya, mereka menemui badan Janet tanpa kepala yang mengesahkan teori polis. Ibu bapa Janet yang tersangat sedih menguburkannya dengan pakaian dan kasut berwarna merah. Berikut beberapa sistem kepercayaan Cina, jika seseorang wanita mati memakai warna merah, dia akan kembali sebagai semangat yang berdendam. Mereka mengatakan bahawa ibu bapanya melakukan ini supaya dia dapat kembali dari kematian dan membalas dendam terhadap pembunuhnya. Kemudian penampakan Janet pun bermula. Penduduk kampung di pinggir bandar dilaporkan melihat seorang wanita misteri berpakaian merah di mana ia akan menunggang motosikal atau menyeberang feri. Menyeberang feri, guys. Dia terbang ke apa ni? Dia seringkali meninggalkan nota-nota neraka Cina. Usaha untuk mencari pembunuhnya diteruskan dan dia tidak peduli siapa yang cuba menghalangnya. Kisah ini diceritakan lebih jelas dalam artikel kisah hantu Janet yang terkenal di seluruh dunia. Okay, nombor satu, Proton Wira. Nombor satu, Proton Wira. Aku harap korang fahamlah apa yang aku cuba baca ni, walaupun tidak agak jelas . Tapi aku harap korang fahamlah aku cuba nak sampaikan apa. Penat ni tau. Bukan penat. Aliu habis. Rasa kering je. Okay, kita teruskan. Proton Wira nombor satu. Oh, ini famous. Dia, babak ni ada masuk dalam cerita karak, tak silap aku. Cerita karak tahun 2000 berapa? 2012 ke? 2013. Yang dibintangi oleh Cira Ayub dengan Syahir tu kan. Syahir AF. Oh, ini mungkin cerita benar. Proton Wira. Pada satu hari, satu pasangan suami isteri memandu pulang ke kampung halaman mereka selepas menghadiri sebuah majlis perkahwinan. Mereka memutuskan untuk pulang pada lewat malam dan perjalanan tersebut agak lancar pada mulanya. Okey, saya agak susah nak cakap huruf R. Saya gagap sebenarnya. Namun, ketika di tengah jalan, sesuatu berlaku. Proton Wira yang dinaiki mereka tiba-tiba hilang kawalan. Dan ketika si suami tersebut bergelut untuk mengawalnya, enjin kereta tersebut tiba-tiba mati. Si suami tersebut terkejut kerana dia baru sahaja menservis kereta itu sehari sebelumnya. Mereka terkandas di tepi jalan di tengah-tengah malam dan masih jauh daripada destinasi. Di sekeliling mereka hanyalah hutan dan bukit yang sunyi sepi. Mereka cuba untuk menghidupkan enjin kereta namun tidak berhasil dan putus asa. Mereka cuba untuk menghubungi orang untuk membantu namun juga tidak berhasil. Disebabkan itu, si suami keluar daripada kereta dan mencari telefon kecemasan namun tidak disetujui oleh si isteri kerana bimbang akan dilanggar kereta ketika berjalan dalam gelap. Namun si suami tetap keluar dan menyuruh si isteri kekal dalam kereta. Si isteri menunggu dengan begitu lama dan tiba-tiba terdengar bunyi kuat di atas bumbung kereta diikuti dengan bunyi yang aneh. Seram. Orang bayangkanlah dekat diorang terkandas kat tepi jalan dalam gelap, kiri kanan hutan, tak ada kereta lalu lalang, memang seram . Ini cerita betul ni. Si isteri menyangkakan ia hanyalah haiwan liar dan memutuskan untuk tidak keluar memeriksa apa yang berlaku. Kemudian sebuah kereta melalui kawasan itu.
dan memperlahankan kelajuan ketika menghampiri kereta mereka. Namun, kereta tersebut memacut dengan tiba-tiba. Si isteri menunggu lagi dan beberapa kereta melakukan perkara yang sama. Dia mula bimbang tentang bunyi dia aneh di atas bumbung dan di mana suaminya pada ketika itu. Akhirnya, sebuah kereta polis menghampiri dan berhenti beberapa meter di belakang. Anggota polis tersebut keluar daripada kereta dan memanggil wanita tersebut menggunakan pembesar suara. Meminta dia untuk meninggalkan kereta perlahan-lahan. Apabila si isteri sampai di kereta polis, dia menoleh ke belakang kerana rasa ingin tahu. Apa yang mengejutkan adalah dia ternampak tubuh suaminya di atas kereta mereka. Ya, terdapat makhluk jahat yang sedang menjamah suaminya. Dan ia berlaku beberapa jam yang lalu ketika dia berada dalam kereta. Masih yang bunyi kuat tadi ya. Yang bunyi dentuman dekat atas bumbung dia tu. Mungkin masa tu suami dia, arwah suami dia jatuh. Anggota polis tersebut membawa si isteri pergi dengan cepat dan cerita ini mula tersebar. Itu saja. Last kan. Cukup kan 5-5 cerita tadi. Saya bacakan untuk saudara apa tadi. Saya tak ingat nama dia. Okey, mungkin next time request lah lagi supaya saya akan buat artikel apa lagi kan. Jadi hari ini tentang kisah seram legenda di Malaysia yang popular lah. Era 90-an. Ada 5. Kalau nak list kan memang banyak lah dalam Malaysia ni. Misteri-misteri Malaysia. Ini lagi sekali saya nak tekankan yang ini dari blogilluminasi.com eh. Bukan kepunyaan saya. Saya cuma membaca sahaja atas permintaan saudara. Dan ini sahajalah. Saya pun agak busy. Sebab saya buat video ni pun sebab kau yang minta eh, saudara. Kalau tak, saya tak buat video ni. Saya pun busy. Dan apa-apa pun, terima kasih lah sebab bagi cadangan kan. Apa-apa pun, pasal eksplorasi, kita akan bincangkan lagi dengan beberapa orang sahabat saya kan. Itu sajalah. Assalamualaikum. Bye.